Halo, aku Yeni Inka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Dian Kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore lur, bertemu lagi di channel Dian Kucing. Ini harus ngobrol ambil koret, aku cerita nih koret. Aku nih wis monet. Wis monet. Takonane, aku wis koret urung. Oke, koret sampean. Ngajukno apa ngajukno? Yo bansos BLT. Terus kartu Indonesia Sehat ya. Nah ini koreti karena gak oleh bansos neng pemerintah, jadi ini jalur ini ngajak neng bansos neng Google. Ini guys buat kacau masalah teh. Wes KTP mati jadi. KTP mu? KTP ku terlalu pula. Lagi loh, ini KTP ini terlalu mangane, ya rada bingung. Moga-moga sebuah alamat nang Papua aja ya. Cek. Papua terus tak Solo. Duh, Bali. Oh Bali terus terakhir ini kena Ojo. Jakarta silang. Jadi kita termasuk ke siluman lor. Jadi termasuk ke siluman orang Gwenggi. Mereka KTP ini oke. Makanya dibalik kalau anu kasingnya kan kalem ya lor. Kasingnya kalem. Tapi enggak sakal genyem alias ya rada apa ya lor. Sekilir rada di atas rata-rata gitu. Kayak rindangnya kan halus toh, rindangnya lo. Rindang biasa aja Mas Amel kan rasane halus. Jadi casing-e ngono ku ya sini nek gak casing-e ketoke mulus tapi asine jerone beyu dibuka no. Soale berarti ketoke mau ngono dicok iki dibuka ro. Wah. Dadi engko nek wis itu anu gak apa seminan. Wah. Iya toki, mau untuk wae kau semiran bilang sih aku. Le semirnya yang penting kan warna warna aneh toret, biru barang kan aneh. Naik kau yau, aku barang barang kan cek masuk. Setua aku sih lo. Dari itu rencana mana sih dari nol monet deh biar. Yo, kayak konten kau. Konten apa? Yo, ciri deh juragan kayak juragan kau kayak. Jadi YouTuber ya aja mau menghibur, nah iso sing bermanfaat. Ini bermanfaat ben ceritane koret pi nek karena ini pengen gawe konten yang bermanfaat, koret mau membuat satu konten yang nanti membuat trik dan juga mungkin trik ngono ya, trik terus juga tip. Jadi nek semisal tip iki kayak ngene. Tip membobol lokal lagi gitu ya, kan enggak gitu. Ngawur. Seneng wong iki aku. Lah ya, lah kan tip and trick ada. Trik ye membuat rumah tawon kan lebah ya toh. Terus trik menjebak gariangan. Ini benar enggak? Yo. Trik menjebak gariangan. Pokoknya wis ilmu lah. Cara wong urung ngerti yo. Contohnya nyekel tawon ki piye ben gatik to ki piye ngono lho. Yo, terus apa neh? Ya terus iki kon dinginane ki perintahnya patwa ki jokne UMKM desa. Jadi kaya usaha-usaha cilik-cilik kuwi kon nggih kon nge-vlog ngene lah, ampre enek peningkatan ya. Peningkatan masuk warung gede iki ya. Ya tapi piye wong arep dispil warunge dhewe wong bocah-bocah iki ora malah meningkatkan tapi diutangi ya. Lah ya malah biar malah malah cilik to. Budine sing kemarin didukung ora nek malah sakit diutangi ya malah yo rada ora malah berkembang ya Dek ya. Dek. Wong caca kan pengen mengembangkan UMKM, misal kayak warungmu ya to. Budine mengembangkan ya di segi modal piye yo gal malah diutangi lah yo. Ya bocah-bocah ngene iki. Halah. Ngono ini buka iki. Jadi kalau luar ini UMKM terus saya ngono apa nih? Aku seneng aku. Ide mu fresh. On otak saya itu fresh. Jadi apa nih? Buka nih wong desa. Pokoknya ngubuh-ngubuh piye, nek kunci kok angle, nek kunci kok ngedit barang kan aku cek belajar nggo editing kumbieng.
Soale wing ngene, kowe kan biyen termasuk jurukam. Aja mau bocore. Aja dijae kan jurukam, jurukampanye dudu jurukam Raden Trah Melok TPI. MNC TV ya. FTPI ne jeneng biyen. Saiki MNC TV. Iki bagian tukang ngene lho, meneng-meneng kok. Nginceng. Wih. Ngolor kabel kok ngi. Kamera kok. Pertama yang ngolor kabel, terus kabel akhirnya kan meningkat toh, jadi kameramen berang tahun sepuluh. Pompong ini, kayak jen so, mana hari awi, mana hari jadinya sini loh. Wih, orang patah terkenal orang ngerti kamera nih ngarpe. Kamera nih, cuman jen BBM nggak salah. Mas, kau nyoteng nih gini iki, gini bapak iki, desa iki. Wih, guys biasa. Pompong orang kenal, mana hari awi lah, guys kenal. Wih, jadinya sini dulu nih mbak. Nah, ini mantap. Mas ini mantan anu enggak loh korespondensi sing, kameramen ya. Aku sing ngerasa dusuk tekan saiki di situ. Ya apa iki? Nyotengan warsa itu tak bilet rindu tau. Ora iso. Kuwi ngene ceritane kan. Biyen nyoteng ini gak salah gak ning wono asine ning biyen lali ya wis ana sene tong tahun 8 tahun. Ya aku nyoteng tau. Anwar Said kuwi nyindir jamaah no. Wong-wong seneng kene iki sing paling dusane akeh sapa no? Ora seneng. Gak wong-wong kan gak ro to. Bisa jawab lah akhire ana sing ngomong, "Iki lho, tukang syuting. Lha kok iso?" Digoyu wong kan. Lha iki lho SNE wong te incengi. Terus akhir kan bar to, wis bar. Tak wis penutupan kae to, medun kae to, terus tak kat aku neng kok pintu keluar kae, nyekel kamera ngene, anu aku ngajari sapa ya, Bin? Ajari beli sopo lak lali ya, Ardi apa bener ya belajar nyutingnya ceklen kamerane aku tak gulung kabel lah aku gulung kabel itu medun lanjut ya kan baru udan diri setelah tegalan itu tangan ini dodok Anwar saya itu mau udun nih mas sebetulnya ngapunten pak tangan gue gak popo tangan ini dodok ya tak salamin ini tak rapuin ini bisa bansar ini melorok kabel nanti kayak kuitak ya sih wadi ya karena ini tak terlalu gak sengojo kan ya tuh betul ngersi disalamin kan gini tuh karena ya karena kan enak reget aku biasanya tos gitu tapi karena yai gak wani aku nah bayi yai ini bah anwar saya itu ngacung nih ngasih salam bagi aku mas reget tuh tak salamin bansarnya melorok ya apa-apa malah justru ini wong karena ini tarah pas tangan mereget loh jadi ini kan orang sengaja aku godak aku tak apa-apa apa-apa kan apa ya orang godak aku tak apa-apa ini gak usah digantem ini maka anu kuwi sak pasukan loh ya ngoyok banser ya ngoyok banser sak batalion gue malahan kira-kira dari mulai kayak disana nih disalami tak aku tidak ada rokok tidak enak aku cuma oh berarti ya oleh barokah rokoknya kayak Samsung gak ada nilirang ya itu loh termasuk ini oleh rokoknya paringane Mbah Yai Anwar Said dadi niki termasuk iki berkah barokah uripe saiki dadi ngene iki. Saiki jalan perjalanane menjadi YouTuber lho iki. Ah iya. Kita lah cara mbiyen aku wis dhuwur gendera aku balik. Lho iki lho. Mbiyen gendera dhuwur cara ibaraté cara wis ibaraté gendera ning kene gendera apa ya? Gendera yang tower paling ya. Heeh. Iki kan wis anu iki cara anu kepaksa gendera putih yang tengah-tengah. Ora apa-apa tapi dia memang punya kreatif ide dan kreativitas lain nanti. Wis kita lihat mungkin biar Mas Fat lebih mempunyai menggali potensi dia itu masuk dia ya sing loh. Dia asline dia setengah iki dia 1001 talent deh iki. Kurang iki. Jadi mulai arep bagian flora dan fauna ada iso. Nah flora iki dia pernah membibit apa jenis pepaya California, pepaya Hawaii, pepaya Bangkok. Gue gede kayak semangatnya gede Bangkok. Terus porang. Nah, khusus cerita porang itu nanti akan kita bahas di segmen berikutnya aja soalnya Kim Bian Koretwi pas waktu porang itu pernah merasakan manisnya dari ini. Cara ibaratnya pernah dadek no dompet itu rasa tekuk lor. Dan ini di kolek B di cak omongan sok ben bae. Dadi ambek ngopi ngene wis enak nek Mas. Wis enak gak kurang Mas Limolan. Aku kan pembibitan jarak. Nah, wis jarak. Wis termasuk dek iki. Serba-serbine wis. Mbok mbok
mbok urak-urak masalah korek itu balah wis. Ora berhasil ya nganone purange iki berhasil ora wis. Berhasil. Iki oleh wakil. Berhasil sampai Maret Rabi loro terus gak sido kae. Lah dak iki to lenu. Terus akhire medun bret lan biyen. Yo, Maret Rabi loro karo dijajeni kabeh to. Anga-anga. Tibane malah gak sido kae. Blok kabeh. Blok kabeh. Orange terus set nang saiki malah ya saiki sampai saiki purange set. Ya biyen terus purange dhisik ning kono kae swidak loro terus medun iki karek telung puluh ya mungkin sepanjang zaman yang klino ini kemudian koncernya belidu ikatnya kan pelan porang kok sitane gue orang belidu ya kan masih tak ngomongin tau caranya kan ngomongin ya aku tuku sama ini sama ini kan ngono tau sitane kan ngono tau weh ya halus loh saya ini teko belantai yang belidu ya orang orang belantai ini gak belidu gak cukup bati gak binum yang ngomong jodoh batu lo kuwi blante blante telu limo ya guys tapi ini secara lu kan satu anu to rek yo lebih kan ya satu profesi to rek iya jadi deh blante khususon khususon 35 gitu kaki 4 bejenggot kan deh ngono nek kowe kan termasuk skillnya dewa lho iki jadi ini lah kowe ora sebagainya ada kiri ya dinyangi kan. Lah sebenarnya kali kok iki kok kandhani. Ini bangsane sing ketok. Bangsa flora ae tumbuhan kan kuwi anu. Sing bangsa sing kurang bangsa kewan-kewanan. Wis akeh iki kan. Bangsa kewan-kewanan iki panggah. Jenenge momo ngeplok wis pinter golek acara wis. Wis iki iki momo koreti momo tak ngeplok jenis ora ketane ide. Ide iki cuma cuma nek arek opening tok wis jane dinding iki jane iki masuk iki jane. Mun kita kan player ambek kiri kena gelok kelapan. Disediat yo. Dalan iki. Lagi we nek Mas Cak numpak motor ya cangkleng-cangkleng yo iso. Wis gak enak iki kan. Wis gak enak. Kayak nang kafe kan. Jane rumah lah dirulut karo. Iki arep budidaya kan kewan iki sing dianu iki karo sitok iki. Biawak iki yo. Gah. Iki tawon barang DS tawon wis pesenane, aku meseni Royal Jelly ini ada yang bisa sasi lho, gue yang Royal Jelly, pesennya pasti gue jadi, tiga, ini loh, gue sasi, gue yang sasi ini dimana bunga melimpah koloni ini harus pecah ya gue ngetah calon ratu ini jadi ini, Royal Jelly ya. Royal Jelly, tapi aku ngocoknya gue gerti ya, kayak ngomong-ngomong ini ya gini kene nek nek kene musim pecah koloni biasanya musim kembang pelem. Kembang pelem ya Juli ya. Ya, iki bang pesen bang pelem akeh ta melimpah, nektar akeh, polen akeh. Koloni wis akeh dhek pecah. Jadi koloni siji wis iso pecah dadi papat dadi telu iso. Masuk ya. Ya, mungku metu ratune dadi engko ratu kawak ninggali koloni kuwi, metune ratu iki pecah koloni. Nah, Royal Jelly wi alah cilik Mas. Woi calon omai calon ratu ini sak jendian gue eneng paling gue kecut tetapi hasilnya Royal Jelly ya. Yo kecut rupanya putih koyok bangsane odol kecut kecut tapi nek jeri ini nek aku dulu nih Google gue uang nek mangan Royal Jelly kiri nggak susu Royal Jelly umur itu langsung cina lah kayak terus cina yang sing terkenal kan hasilnya Ratu Elizabeth gitu Ratu Elizabeth gue nek ngomong nih media gue kebanyakan madu tapi ternyata Royal Jelly ya. Royal Jelly. Jadi ceritanya ini korek pernah nyetok. Jadi tahu nyetok ngirim Royal Jelly ini berarti Royal British loh. Jadi Ratu Elizabeth itu ternyata Ratu Royal British. Jadi saya kira sepanggannya aja tanya mati ya mati. Ya yo, mati. Tapi yang dewanya umurnya dua. Ya dua. Oh, lo rekingo yes. Dua nggak naik. Korek lebih bersemangat setelah channel YouTube Monet gitu dengan nanti kan dengan keseruannya koret ide-ide koret tapi yang jelas nih kalau bagi gambaran nih guys bagi gambaran nih kayak mang kayak mang kayak koret ini penuh kreativitas tip and trick duwe terus ada masalah flora fauna gue ya sih iso di explore lagi koret wi mana ada dia loh oke katanya jari ini dengan aneh gak gelap ngupload jadi ini sementara ngenteni apa red? Monet disik, iya ini guys monet mungkin bentar lagi ini pengajuannya wes
konfirmasi kono kan wis munat kan. Lah aku kan videoku mlebu hitungan lah nek wis ana iklane sunte kok ndelok wae kan mbok ndelok mengko iklane berarti dhewe wis dipasang. Yo lah nek iki ora ana konfirmasi kok kono ya percuma aku sambatan tok golek opo iki kok. Mangane dhek gawe gayane iki diimpet sik lho dadi nek ora dwingko kok nek wis sampe arep gawe kuwi dadi panglima koret sementara iki gak gelem upload jane stop videone gak salah pitulikur gak olikur pisan. Omonganmu dadi ora tok. Lagi kan. Nah, ini persiapan kan gue. Keler. Kapan-kapan dilanjut nanti ngobrol ambek Panglima Tiang Feng, Panglima Koret. Ya, dilanjut lagi dengan tempat, dengan situasi, dengan tapi yang berbeda, ya. Sampai bertemu di vlog saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendukung channel Dian Kucing. Bagi yang baru menemukan channel saya, mohon dukanya untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, saya Dian Kucing. Di samping saya adalah Panglima Tiang Feng Ikhwan Koret. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.